Welcome back guys, kembali lagi di channel Adolendis. Oke teman-teman, sesuai judul dan thumbnail video, di sini saya akan bahas tentang Evogun ya teman-teman. Dan juga di sini saya akan coba nge-spin untuk mendapatkan skin senjata Flame Draco teman-teman. Nah sebelum itu, bagi teman-teman jangan lupa subscribe channel Adolendis, like video ini dan aktifkan lonceng notifikasi video agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari channel Adolendis. Nah teman-teman, karena di sini udah mau hampir habis ya untuk masa event dari Evogun Flame Draco teman-teman, jadi di sini kita akan coba untuk mendapatkan skinnya teman-teman. Jadi di sini merupakan hari terakhir ya untuk skin senjata ini. Dan katanya untuk info skin senjata terbaru ini teman-teman, yaitu XM8 ya untuk Evogun selanjutnya. Tapi di sini masih rumor ya teman-teman untuk skin senjata XM8-nya. Dan sekarang waktunya tinggal 4 jam lagi ya, pas jam 12 malam ini akan berakhir teman-teman. Nanti ada sedikit cuplikan tentang skin senjatanya, dan untuk tampilan skin senjatanya itu mirip sekali dengan Evogun teman-teman. Jadi ini adalah beberapa senjata yang akan saya tampilkan nanti di cuplikan kali ini teman-teman. Nah di sini saya akan coba spin dulu ya, dan saya nggak pernah hoki untuk skin senjata Evogun ini. Dan kali ini saya akan coba spin, di sini masih ada 4 kotak lagi atau 4 spin lagi teman-teman, agar bisa mendapatkan skin senjatanya teman-teman. Nah di sini saya akan coba spin dulu satu kali untuk 99 diamond ya, semoga bisa dapat langsung ya teman-teman. Nah kita akan klik dulu di sini, kita akan lihat hadiahnya apa yang kita dapatkan. Nggak mungkin ya, untuk akun saya jarang hoki teman-teman. Nah jadi di sini kreditnya saya akan simpan. Saya akan buatkan konten selanjutnya yaitu buka-buka kredit ya. Jadi saya kumpulkan dulu kredit-kreditnya teman-teman. Nah selanjutnya di sini 199 diamond atau 200 diamond, kita akan coba spin lagi. Oke, kita akan lihat apakah langsung dapat. Oh tidak ya teman-teman, sangat susah sih untuk mendapatkan skin senjata ini, apalagi Evogun teman-teman, itu bakal susah ya. Dan kita akan coba lagi, di sini tinggal 2 lagi teman-teman. Harganya 400 diamond, mahal sekali ya teman-teman. Kita akan coba lagi untuk mendapatkannya teman-teman. Oke, please dong, langsung dapat dong. Oke, nggak bakal dapat ya teman-teman. Sangat susah sekali. Oke, tinggal satu kali lagi dan harganya begitu fantastis ya teman-teman, yaitu 800 diamond. Tapi tenang saja, di sini saya udah siapkan diamondnya. Langsung aja kita akan coba spin. Apakah kita bisa mendapatkan untuk Evogun ini? Dan kita akan coba ya. Di sini saya akan gunakan trik sedikit teman-teman. Nah, jadi di sini caranya yang paling ampuh ya teman-teman, dijamin 100% bakalan dapat untuk Evogun-nya teman-teman. Kalian gunakan primis ya teman-teman. Kita akan gunakan primis. Dan kalian harus menggunakan sendal teman-teman. Wajib ya menggunakan sendal. Ini akan membuat kehokian kalian meningkat. Oke, kita akan langsung spin. Di sini pasti dapat ini teman-teman. Saya yakin sih untuk bisa mendapatkan skin Evogun ini. Dan kita akan coba ya, semoga bisa dapat. Oke, kita akan klik di sini. Kita akan coba apakah kita mendapatkannya. Oke ya teman-teman, akhirnya ya teman-teman. Udah seperti yang saya bilang tadi, itu pasti dapat ya dengan cara trik seperti itu. Jadi di sini saya sudah mendapatkan Evogun-nya dan cukup mahal ya jadinya. Okay. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman untuk pembahasan Evogun kali ini. Dan bocoran setelah Evogun dari Green Flame Draco ini teman-teman. Kita akan cek dulu untuk bagian Evogun. Dan di sini kalau kita lihat ya, tinggal satu slot lagi teman-teman untuk Evogun ya. Semoga aja benar XM8, karena saya juga membutuhkan skin senjata XM8 terbaru ya. Karena saya juga belum mempunyai skin terbaru dari XM8 teman-teman. Oh ya, bagi kalian yang ingin saran untuk skin senjata Evogun Green Flame Draco ini. Nah untuk di stat itu memanglah jelek teman-teman. Tapi untuk tampilan dan juga emote-nya cukup keren ya. Karena reload speed-nya di sini turun 2 teman-teman. Tapi di sini bakal naik lagi sih teman-teman, karena belum di upgrade ya. Dan memang cukup lama ya untuk reload speednya teman-teman untuk Green Flame Draco ini. Jadi inilah tampilannya, untuk upgrade-nya next time aja ya teman-teman. Jadi sekian dulu video dari saya, terima kasih yang udah nonton. Thanks for watching and see you next video guys. Bye-bye.